Pinang memiliki banyak putri dan juga diiringi juga dengan siswa atau putra yang berbahagia pada hari ini. Orang ini cantik-cantik, biar di video lah cantik-cantik. Anak TKJ ya? Iya. Oh, di situ ada. TKJ berapa, nak? TKJ 2. Dengan wali kelas Mem Radgeni SPD. Iya, ini cantik-cantik, mana suaranya? Dulu aja. Oke, rupanya ada Mama Nina di kelas ini ya. Dengan kepala keluarga tim malam jaringan Bapak Tuan Misti yang turut mengajar melepas tiga kelas ya Pak, kelas 12, TKJ 1, 2 dan juga 3. Ini merupakan kelas terbanyak dengan tiga kelas sekaligus. Juga merupakan suatu kebahagiaan bagi seluruh staf pegawai, Bapak Ibu guru pada hari ini. Tentu juga persilakan untuk menekaminasikan seluruh kebersamaan siswa-siswi pada hari ini. Dan setelah ini kami persilakan resepsi untuk 12 TKJ 3. Dalam kelas 12 TKJ 2 ya, dengan wali kelas Membran Mini SPD. Nantinya bersiap-siap ya untuk kelas 12 TKJ 3 sebelum nantinya ditutup dengan kelas 12 ATAT ya, dengan wali kelas Ibu Puji Armika SPD. Gimana Nisa? Oke. Okay. Oke, okay, bisa kasih ya, tristep bisa? Tristep bisa? No. Oke, okay, sudah bersiap-siap ya di samping kita kelas 12 TKJ 3. Masih dengan wali kelas yang cantik ya, Mem Amelia Putri Hasibuan SPD. Masih cantik pada hari ini ya. Semua ibu guru pada hari ini sebenarnya tidak ada yang berubah ya. Dari 11 tahun yang lalu saya memasuki SMK 2 di sana. Pada hari ini masih dengan wajah yang sama. Penasaran nih dengan skincare-nya Mem Amel. Pakai skincare apa, Mem? Masih awet muda, Mem? Nah, sepertinya ini lebih baik ya. Bukan berarti Nisa tidak bagus ya, tapi mungkin Nisa bisa backing vokal ya. Oke, okay. Mungkin bisa dipusing aja. Masih cocok untuk siswi ya, Mem? Ini adalah penerus bisa bangsa kita ya. Penerus programmer handal Indonesia nantinya. Nantinya di bawah naungan kepala program dari Komputer Jaringan Bapak Johan ST. Siapa yang naksir sama Bapak Kepala Program ini? Pasti ada nih yang naksir sama Pak Johan. Nah, ada yang tunjuk tangan ya.
Dan saya yakin gak sedikit juga yang naksir sama Pak Habi ya. Oh, sama Pak Habi. Paling ganteng dikit-dikit aja ya. Pak Habib. Ingat sekali ya, waktu saya masih di MMI, teman saya namanya Ria. Wah, mungkin banget sama Pak Habib ini. Titip salam dia, Pak. Ya? Betul. Mana ngopi kita? Ngopi kita. Oke, masih dalam kelas 12 TKJ 3 ya. Bagus sekali, dan setelah ini bersiap-siap untuk kelas kelas ya. Kelas penilai berkedokan penting. TKJ berapa, Nak? 12 TKJ? 3. Oh, 3. Oke. Tunjukkan intunya. Tunjukkan alumni. Wah, ya. Nanti tengok di YouTube Ibu ya. Oh iya, karena ibu terakhir jadi masih bisa bobo dulu tadi ya. Oh udah begini. Ngemakan apa bu? Nasi? Oh iya. Wah luar biasa kir ya. Ngemakan satu TMC ya bu? Manda. Ini buat saya. Oh, luar biasa ya. Ini biasa yang megang-megang ikan ya? Bukan? Iya kan? Iya. Siapa yang udah jual ikan lele? Ada yang jualan? Oh ada? Sarifah. Oh ya, semua ternak ikan lele? Oh luar biasa. Cantik kali. Nanti bisa dikembangin ya. Ikan apa aja? Ikan lele aja? Iya, ikan mujair gak ada? Hah? Ikan dugong? Oke, untuk ada satu cewek ya. Nah itu masuk apa ini Pak? Ya, dan setelah ini untuk mengakhiri serangkaian acara bahagia akan kita saksikan tadi Siapa namanya? Tiga. Tengok ya di YouTube Ibu ya, vlognya pada hari ini. Ya diharapkannya kepada seluruh Bapak Ibu guru nantinya untuk menyumbangkan partisipasinya untuk seluruh tim penari Pontor dan lembaga pada siang hari ini. Ya, dan setelah ini kita akan menyaksikan tarian Pontor dan nanti kita akan mengharap kepada seluruh siswa-siswi kelas 12 mengharapkan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing terlebih dahulu sebelum nantinya tempat closing dengan bung party yang telah disiapkan oleh panitia. Untuk itu sekali lagi yang persilakan untuk kelas 12 kita tunda terlebih dahulu foto-fotonya ya, kita selain dulu ya foto-fotonya, kita duduk sebentar untuk menyaksikan tarian Pontor persembahan siswi. Kita akan lanjutkan nantinya setelah closing dengan untuk seluruh siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 2 Kisaran. Ya, sekali lagi ya, terima kasih kepada seluruh kelas 12 ya. Nah, saya. Ibu live apa vlog? Sedih kayaknya ya. Baru ini sedih tadi, gembira semua. Oke. Ketua OSIS? Ya, kami panggilkan kepada seluruh kelas 12
yang sudah dapat medali. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan foto bersamanya nanti setelah kita melaksanakan bubur party sekaligus untuk mengambil seluruh orang yang acara bahagia pada hari ini. Dan ini adalah kelas terakhir ya, kelas 12 APAT. Dan kami akan kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk seluruh kelas 12 tahun ajaran 2021 dan 2022 SMK Everywhere Kisa.